Ramai beredar rekaman eksklusif kompleks konsulat Turki dan bangunan di Mosul kota di Irak yang terkena roket Katyusha. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 28 Juli 2022. Konsulat Jenderal Turki di kota Mosul, Irak Utara telah diserang, tetapi tidak ada korban yang dilaporkan. Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, kami mengutuk serangan ini dalam istilah yang paling keras dan mengharapkan mereka yang bertanggung jawab diadili sesegera mungkin. Kata kementerian itu pada hari Rabu dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 28 Juli 2022. Kementerian mengatakan serangan itu bertepatan dengan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan atas permintaan pihak berwenang Irak untuk membahas serangan di Irak Utara pekan lalu, pada saat negara kami dituduh dan ditargetkan secara tidak adil, kata kementerian itu. Sumber serangan hari Rabu di konsulat tidak pasti, seorang anggota parlemen provinsi mengatakan kepada AFP bahwa 4 roket menghantam menyebabkan kerusakan pada mobil yang diparkir di jalan dekat konsulat. Namun pejabat lain dan sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa mortir telah jatuh di dekat gedung dan di dalam perimeternya. Hingga informasi ini beredar, belum ada informasi resmi dari pemerintah Irak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!